Kabut asap di kota Dumai, Riau memperburuk jarak pandang pengendara antara 10 hingga 20 meter. Kabut asap timbul akibat kebakaran hutan untuk membuka areal perkebunan kelapa sawit. Dan pendeknya jarak pandang mengharuskan pengendara motor dan mobil untuk menghidupkan lampu kendaraan untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas. Selain mengganggu pandangan, kabut asap juga berbahaya bagi pernafasan warga kota Dumai. Pemerintah Kota Dumai juga telah menetapkan siaga 1 hingga batas yang belum ditentukan. Ya, lantaran berdasarkan alat indeks, tingkat polusi udara di sana sudah berada di atas 300 PSI. Artinya, ini buruk bagi kesehatan pernafasan masyarakat. Terlebih lagi, anak-anak akan gampang terserang penyakit ISPA dan juga batuk. Warga membutuhkan masker untuk mengurangi risiko gangguan pernafasan.